Assalamualaikum, welcome back my channel di Aneka Bibit Impor. Eits, tunggu dulu biar tidak ketinggalan ngikutin update terus dari Mimin. Jangan lupa ketik like and subscribe-nya sekarang juga ya, sebanyak-banyaknya like and subscribe-nya. Saya lagi pegang buah alpukat Bu7 yang ini kita petik sekecil ini ya. Kemarin kita petik agak mudah sebenarnya karena ini kelihatan mengkerut-mengkerut itu. Sekecil ini. Ini berat buah 430 gram dan ini kita petik tanggal 30. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Berarti 7 harian, 8 hari baru matang. Agak mendekat ya, Mas ya. Kamera. Oke. Sekarang langsung saja kita review untuk alpukat Bu7-nya. Seperti apa? Kayaknya kurang matang maksimal ya karena ini masih petik muda. Agak keras atau memang dagingnya tebel ini? Ya, seperti apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow, cantik banget dan ini kelihatan kering banget ini ya. Kelihatan kering banget Bu7. Langsung kita review, teman-teman. Bijinya tidak terlalu besar juga sebenarnya. Nah, ini ini ya. Warnanya sangat cantik dan dagingnya tebal dan kelihatan sangat kering Bu7-nya. Langsung kita review. Padahal buah-buah segini ya, lainnya lebih besar, bisa sampai 800 gram. Jadi artinya Bu7 ini sangat berbobot, teman-teman. Buahnya dan kulitnya sangat tebal. Ini agak kisut, padahal kita petik muda apakah pahit atau tidak ya. Kebanyakan apokat Vietnam kemarin atau impor yang kita impor dari sini ya, yang ada di sini tuh ketika petik muda tidak pahit dan rasanya tetap enak. Kelihatan sangat kering. Kering banget. Keringnya kebangetan. Kan aja ya, Mas ya. Oke. Langsung kita review. Kulitnya sangat tebal dan ini dikupas sangat mudah.